Nah, kali ini kita akan mencoba membuat simple constrictor atau constrictor knot. Nah, di mana untuk kebutuhan camping kita biasanya knot ini atau simple ini sering digunakan. Langkahnya pertamanya seperti ini. Jadi kita tangan ke depan, lalu kita putar ini, oke, sudah. Lalu bagian yang ini kita masuk di dalam celah yang atas, lalu kita masukkan di bagian yang di bawah. Kalau sudah kita tarik. Ini sangat aman banget ya untuk skill camp kita. Kalau lagi di mana atau ini dia. Kalau lagi kepepet butuh simpul yang aman. Mau itu yang kayak gimana, permanen atau semi permanen, bisa digunakan dengan simpul konstruktor ini. Cara bukanya kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Jadi simpul ini cocok sekali untuk situasi di mana pengikatan permanen atau semi permanen kita perlukan. Oke, kita coba sekali lagi. Kita bentang begini, lalu kita putar ke arah ke kiri, lalu kita masuk ke dalam ini. Oke. Dan kita putar masuk di dalam yang bagian dalam tali. Oke, kita ikat. Dan ini aman banget dan gak gampang lepas kalau kita tarik juga nih. Tuh. Kalau lebih bagusnya kita pakai tali yang agak keras ya. Jadi untuk gigitan simpulnya juga lebih rasa kuat. Ini aman ya. Ini enggak, ini saya tarik ya, kuat banget. Oke, bisa dicoba constrictor knot atau simple constrictor. Thank you.